mantep. Gila, hoki banget. Aduh, ini server sih nanti gue bakal sehoki ini gak ya? Eh, dua cuy, gila ini mah. Mantap. Let's go. Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas ya. Di video kali ini masih di game Black Clover Mobile. Dan di video kali ini gue mau nerusin gacha ini ya, Yami merah lagi di sini. Sama mau ngebahas tentang ini, karakter apa sih yang seharusnya kita ambil di Selective Summon ini ya, karena di sini kita bisa ada kesempatan gacha 20 kali gitu ya. Nah, yang pertama itu yaitu Lotus. Ya, Lotus, lalu yang kedua si William. Ya, William, lalu kalau menurut gua yang ketiga bisa si ini, si Mars ya. Kenapa kok biru semua, Bang? Karena biru itu nanti kita perlukan untuk ngelarin Gear Dungeon warna merah. Kita harus pakai tim biru. Nah, kenapa Gear Dungeon warna merah? Mungkin ini newbie masih bertanya-tanya gitu ya. Jadi nanti set gear yang paling bagus itu di Gear Dungeon yang atau yang paling banyak kita butuhkan itu di warna merah atau power ya nanti. Jadi kita perlu hero-hero warna biru ya. Oke, yang pertama tadi Lotus ya. Lotus, lalu William, lalu menurut gua Mars atau Rades boleh, karena ijo ini kita sangat kekurangan kekurangan unit ya, unit bagus ijo. Jadi Rades ini bagus sih, selain si ini ya, Mimosa. Mimosa healer itu juga bagus ya. Bisa didapat dari sini ya. Bisa didapat dari banner ini gitu. Oke, lanjut aja ya. Kita mulai aja gacanya. Udah, gue cuman mau ngebahas itu doang sih ya. Jadi intinya kalau kayak akun gue nih ya, akun gue kemarin hoki gitu ya. Gacha free daily itu langsung dapat Lotus gitu. Waduh, udah hoki banget ya. Ini ya, gue dapat Lotus. Gacha full harian lah. Waduh, gue sih ngeri nanti pas server sih hokinya abis ya. Ini dapat Lotus gue di ini ya, di gacha harian lo, kaget gue dapat Lotus. Jadi udah enak banget gue di selektor ya. Ya ini kemungkinan gue akan milih Mars atau Rades sih. Nanti kita lihat lah ya di situ ya. Oke, langsung dulu sebelum kita kemana-mana kita gacha aja dulu ya. Ini ya. Nih gue nggak tahu bisa berapa kali gacha. Dua kali multi ini ada empat, bisa nggak nyampe enam sih. Mungkin tiga, lima ya. Lima, eh bisa ya. Ini tiket kan bisa di convert, eh bisa diberi kekurangannya, bisa sih ini. Tapi semoga sebelum itulah, sebelum PT eh sebelum habis dapat lah ya. Ini 150 kali lagi ya. Ini oke sih, banner yang sangat disarankan sih. Dan gue pun masih simpen resource ya untuk DPS ya. Entah Asta dulu atau pom-pom di sini udah gue bilang baik cuy. Ayo, akun ini hoki banget ya. Entar emang gampang gacanya atau memang hoki, gue nggak tahu lah ya. Oke, kita skip langsung nih. Oh, udah jelas. Udah jelas bukan Yami maksudnya. Aduh, Geleon anjir. Offred terus, kampret. Aduh. Leh. New ya. Aduh, kampret dah. Ya udahlah, lagi lah ya. Kampret nih. Ngeselin ya. Offred mulu. Ayo pom-pom. 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 Melek. Aduh, nggak mau melek si babi. Let's go. Skip aja. Skip. Let's go lah. Aduh, tadi ada kesempatan ya buat dapet Yami merah. Nggak dikasih lagi. Ini skill eksklusifnya siapa nih? R tapi ya. Ini siapa sih? Chain Thief ya. Refci ya. Refci. Oke, ini nggak ada. Kita beli. Let's go. Ayo dong, Yami dong. Yami merah. Oke. Ya tadi ya, gue masih simpen resource gitu. Karena gue pengen utamain untuk DPS dulu. Tok, aduh, entah Yami, entah Asta ya. Kalau Asta nanti gue ngambil dari selektor aja. Ini makanya gue gacha di banner ini ya. Ini kampret pom-pomnya nih, kurang ajar nih. Udah tua juga lu pom. Ayolah, let's go ya. SR, ini SR biasa ya. Eksklusifnya R malah. Ayo, sekali lagi. Enggak ya, masih bisa dua kali lagi ya. Let's go. Harapan kita di dua kali terakhir. Come on. Yami merah. Pom-pom. Kedip lah pom. Kedip yuk. Kedip. Pastilah inilah. Let's go lah. Pastilah. Dua bisa nggak? Ini ngelunjak. Let's go pom-pom. Let's go. Let's go. Enggak. Ini belum di skip. Ntar nunggu ngomong dulu. Loh, anjir diup dong. Oh enggak. Dapet ini skill patch ya. Skill pad-nya siapa ini? Captain of Black Book Yami ya. Oh enggak, ini pasif ininya. Ini skill khususnya ini Yami ya. Ini aduh, skillnya dapat nih.
Captain of the Black Bull udah di sini ya. Aduh, dapat ininya kita cuy. Dapat di sini ya, dapat skill page karakternya malah nggak dapat-dapat. Malahan ya. Let's go lah, masih ada bisa dua kali pull lagi ya. Ya. Let's go pom-pom yuk, kedip lagi yuk. Tapi oke lah, dapat skillnya ya. Tadi dapat skillnya oke, tinggal hero-nya nih belum dapat nih anjir nih. Masa ya harus sampai PT sih. Ayo, let's go. Pom-pom kedip lagi. Kedip. Gila hoki banget ini. Aduh, ini server sih nanti gua bakal sehoki ini enggak ya? Dua cuy, gila ini mah. Mantap. Let's go, ada dong, pasti dong. Enggak mungkin enggak ada dong. Dua gitu loh. Lah. Malah dapat William lagi. Waduh, kacau ini. Waduh, ini skill biasa lagi. Skill biasa ini ya. Wah, kacau nih. Harapan terakhir nih. Susah amat ya nyari yang di red up ya. Anjir, udah keluar berapa kali nih. Pom-pom udah kedip-kedip terus ya. Cuman di PHP sama pom-pom nih, kampret nih. Aduh, pom-pom kedip lagi. Kedip lagi. Aduh, gak mau bangke, bangke. Gak dapet-dapet ini DPS. Aduh, DPS gak dapet-dapet. Kacau. Udah skip-skip. Kurang ajar kena PHP doang ya. Nah, udah sih gua kayaknya di sini gua akan ngambil ini aja ya, ngambil. Nah, ini sebenarnya udah bagus nih, udah dapat Mars plus skill, cuman skillnya skill biasa ya, bukan skill yang ada hero-nya begini ya. Yang pasifnya nggak nyala, ini skill kiri ya, skill sebelah kiri, skill patch kiri gitu agak kurang. Jadi kita summon lagi aja. Kita coba cari. Gua berarti karena di sini gua William tadi gua udah punya ya, terus Lotus udah punya, ya gua antara mau nyari Rades atau Mars sih, antara dua itu sih. Nah, ini kita skip aja. Ini udah pasti kedip dia si pom-pom di sini mah. Oke, skip dulu. Dapat siapa kita? Oh, dapat Charlotte lagi ya. Ini Charlotte dikasih gratisan sih. Lagi. Enggak usah dikonfirm aja itu gacanya enggak usah dikonfirm ya. Nanti tinggal kita pilih aja. Ayo let's go. Mars lagi. Aduh, cuman satu ya. Cuman satu itu Mars dapat dua walaupun skillnya skill kacrut ya. Siapa tahu bisa dapat Mars sama Rades. Wih, Lotus ya, Lotus. Saya yang udah punya gua. Let's go. Enggak usah di-save, enggak usah di-confirm. Gacha dulu aja yang penting. Dua dong. Dua. Waduh, susah ya. Sejauh ini ya yang kita save tadi yang paling bagus ya. Sejauh ini. Oh, dapat Charlotte lagi. Oke. Dan ini katanya kalau di server Jepang Charlotte itu nggak dibagi gratis ya. Kalau di kita untung nih kayaknya bahaya ya, developer global bahaya kayaknya. Jadi kita dikasih Charlotte gratis lumayan ya. Dua yuk. Aduh, satu. Dua. Nih, nice nih. Yuk. Si ini sama Rades lah. Dua yuk. Siapa ini? Siapa nih? Rades ya. Ini dapat Rades satu. Nah, yang satunya si itu dong. Rades sama skill biasa juga. Waduh, jadi bingung gue ini. Jadi bingung ya. Jadi bingung nih antara mau Rades atau Mars nih. Aduh, aing bingung, skillnya nggak ada yang ini ya. Kayaknya Mars dulu deh ya. Kan tadi bilang katanya tim biru dulu, tapi perlu tim hijau juga. Tim hijaunya kurang gacor nih. Aduh, aing bingung dah. Oke, ganti. Oke, nggak apa-apa. Kita Rades dulu coba, Rades. Nggak apa-apa dah. Biru nanti kita pikirin belakangan lah. Salah, gua confirm malahan. Aduh, salah lagi. Save harusnya. Salah pencet. Ya udahlah. Salah pencet. Ya, ini jangan terulang nanti pada saat di server sih. Aduh, gua kalau sambil ngomong suka ngaco sih. Aduh, tadi harusnya gacha daily dulu nih. Gacha gratisan ya, jadi ngaco deh gua deh. Wah, ini dapat lagi nih. Pom-pomnya kedip lagi nih. Set, enggak ya. Ngarep. Aduh, gua jadi salah ambil malah. Aduh, kok confirm sih save ya, itu jangan sampai salah pencet ya. Aduh. Salah pencet mulu, kebiasaan deh. Kebiasaan. Jadi masih ada friendship summon, kita habis-habisin aja. Bisa dua kali multi. Ya, siapa tahu si itunya dapat dari sinilah. Let's go. Pom-pom. Enggak ya, susah di sini mah ya. Gacha grade. Ini ada SSR-nya enggak sih di sini? Di friendship summon gue belum lihat nih ininya, probability-nya ya.
kita lihat SR doang kayaknya ya. Probability coba kita lihat, bisa kan dapat SSR? Oh, cuman skill patch doang. Oh, ini mah friendship summon buat skill patch doang ya. SSR skillnya juga yang biasa doang. Ini mah udahlah, kurang bagus lah ya. Kurang bagus ini mah. Ya namanya juga gretongan ya. Skillnya juga skill biasa ternyata. Kurang bagus lah. Ya gak ada. Ini hijau semua. Amunisi gacha udah habis lah. Aduh gue salah tadi. Aduh salah. Aduh ya apa-apa lah, itu pelajaran ya. Pelajaran berharga. Yang penting jangan diulangin lagi. Udah habis nih. Ya udah. Ya gitu doang deh. Nah di sini nih nanti gue milih Asta ya. Gue milih Asta. Nanti tunggulah, masih ada berapa yang harus dikelarin ya. Oke, ini misi daily kelar. Oh harusnya tadi gue kelarin ini dulu ya, dapat tiket ya, lumayan ya, dapat tiket. Terus wah ini dapat ini bahan buat ini, bahan buat rank up ya, buat rank up. Ya udah paling gitu aja sih. Aduh tadi masih nyesel gue, masih nyesel dapat itu apa namanya, nggak gue reroll lagi ya. Sampai sambil ngomong sih. Ya udahlah nggak apa-apa lah, dapat Rades sama aduh dapat ini malah Puge Leon. Nggak dapat attacker sih tadi ya. Harusnya gua nggak usah ngambil Rades ya, ngambil Mars bener ya. Ini juga dapat kemarin dari gacha itu ya. Off-rate melu. Aduh nih skill patchnya dapat, hero nya belum dapat. Ya udah next ya, kita nguli lagi, nanti kita gacha Yami merah lagi nanti ya. Ini yang kurang berapa lagi kita? 9 kali multi lagi, ya ampun. Susah amat mau mulangin dia. Oke, kalau gitu gua pamit deh. Undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.